Menjadi seorang penjaga gawang dibutuhkan ketangkasan dan konsentrasi yang tinggi. Layaknya pesepak bola asal Indonesia yang satu ini, Marcus Horison, merupakan mantan pemain sepak bola kebanggaan Indonesia yang berposisi sebagai kiper. Marcus mulai masuk ke dalam dunia sepak bola sebagai kiper cadangan semasa SMP di SSB Brandan Putra. Awalnya, kiper merupakan posisi yang dihindari oleh Marcus. Namun, karena postur Marcus yang tinggi, membuat pelatih SSB Brandan Putra menempatkannya pada posisi kiper. Marcus memberikan performa yang luar biasa di setiap permainannya sebagai seorang kiper. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya, mulai dari PSL Langkat, PS Batam, hingga akhirnya bergabung pada PSMS Medan yang menjadi klub impiannya sejak kecil. Marcus Horison menjuari banyak pertandingan selama bergabung dengan klub PSMS Medan. Dikarenakan kemampuannya yang baik, membuat pelatih Ivan Kolev meliriknya dan memilihnya untuk masuk sebagai timnas Indonesia pada tahun 2007 sampai 2012. Selama karirnya, banyak penghargaan yang telah ia terima, seperti menjadi nominator pemain terbaik Asia tahun 2008, hingga menjadi orang Indonesia pertama sepanjang sejarah yang terpilih sebagai salah satu dari nominasi AFC untuk pemain terbaik Asia tahun 2009. Kini, Marcus melanjutkan karirnya di dunia sepak bola sebagai pelatih timnas Indonesia U16. Layaknya seorang penjaga gawang, pintu baja fortress juga akan menjaga dan melindungi keamanan hunian Anda. Terbuat dari material baja, membuat pintu baja fortress sangat kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan fitur 5 titik penguncian, lubang pengintip, dan juga engsel baja tersembunyi, membuat pintu fortress memiliki tingkat keamanan yang tinggi.